situ lagi, nanti lagi pindah posisi dimana sampai nggak keluar, sampai lemas gitu, sampai nggak ada isi. Jadi kenapa aku bisa main sampai 14 kali karena dia seperti, tapi emang demen. Halo social people, balik lagi di Weekday Social Club, masih bareng aku Winda Permata dan juga Afik Kevin dan teman kita Sylvia Niki, masih di WOT, Wide Open Talk. Yeay, balik lagi sama Sylvia Niki. Jadi di episode sebelumnya kita bahas apa kemarin ya? 14, inget banget ya. Itu kayaknya angka gitu terlambat ya. Nah, kalau yang kayak gitu itu saya inget lah. 14 kali dalam satu hari. Dalam satu hari, itu... ledes gak? Agak lecet. Iya, sama obat merah. Pakai betadine ya. Aduh, jangan dong. Itu gimana ceritanya sih Sylvia? Bisa, iya, sebanyak itu gitu. Minum obat kuat dulu atau enggak sih? Kalau cowoknya sih enggak tahu ya, mungkin dia pakai obat kuat kali ya. Kalau akunya sih enggak sih. Tapi emang demen. Ya karena kita kan seharian check-in gitu kan. Terus habis itu emang suasananya kan suasana liburan gitu. Ya jadi bisa main banyak, jadi main dulu, terus istirahat, nonton film dulu, ngobrol-ngobrol dulu, makan dulu, terus lanjut lagi dulu. Terus habis itu lagi, nanti lagi pindah posisi dimana terus kok, lagi gitu. Kok bisa inget 14 kali emang kamu itu? Iya emang dia tuh. Oh, dia bawa jadi ini. Dia sekarang lapar ya. Dia bawa satu. Di tembok, di temboknya di frustrat. Oh iya benar. Bis limot. Oh, iya. Tembok frustrat bis limot. Oh emang kurang sih jemene. Kurang sih jemene jelete 15. Itu emang sengaja itu mecahin rekor atau gimana? Enggak sih. Apa ya? Maksudnya sebelumnya baru 12 kali. Ini aku mau 14 nih. Enggak sih, biasanya sih ya normal sih, kadang cuma 5 kali. 5 kali. 6 gitu kan. Terus 6 itu udah normal ya. Iya. Iya, normal. Siapa? Karena kita seharian kan ya. Jadi banyak waktu sebenarnya. Benar. 14 kali durasi istirahatnya berapa lama emang kalau dalam sehari itu? Istirahatnya sih bentar-bentar doang sih sebenarnya. Setengah jam lah ya. Iya, kadang kalau udah keluar gitu kan lemes ya, ya makanya kan kadang susah ini. Kalau cewek kan enggak kan ya. Kalau cewek mah selalu siap sih ya gitu kan. Tapi abis itu main lagi gitu, terus apa? Mungkin ganti posisi kayak gitu-gitu aja, ganti gaya. Biasanya ada ini enggak, ada ngobrol kamu capek enggak ya? Ayo gitu-gitu atau langsung aja? Langsung aja sih, kan pakai gerakan ya. Maksudnya enggak usah pakai ngomong. Ya, langsung aja. Digeret ya. Ditarik langsung dielus-elus. Kamu yang minta lagi dulu berarti ngelus itu ya. Iya dong. Jadi 14 kali itu 14 gaya dong. 14 14 variasi ya. 14 variasi. Apa aja tuh? Mau aku catat. Kamu mau ngapain? Belajar. Iya. Ketahuan. Kalau gaya sih relatif ya, maksudnya bisa ganti-ganti, sekali main bisa ganti, nggak cuma satu gaya itu, itu tapi banyak gaya. Katak ya. Dribble. Kalau jadi kasur, gitu. Siapa tahu kan abis dari kasur terus gitu ke meja. Kan, main di meja, kursi, terus di kursi, ya kan? Di pinggir jendela, mandi. Kamar mandi itu gimana kalau kamar mandi itu? Sambil mandi bisa. Iya, sambil kayak. Sebentar, kamu ngikut dia. Aku kameramen. Ini kita lagi nanya sini. Iya benar. Bukan siapa tahu sama. Di kamar mandi juga ya. Ya kadang kan kalau kayak di hotel itu ada wastafel. Ada wastafelnya. Dia diangkat. Iya. Wastafelnya diangkat. Kamunya. Akunya yang di atas. Di atas wastafel. Atau misalnya kalau pakai bathtub itu sambil mandi. Oh. Itu kan licin ya, betap sih ya. Jadi kayak main di buaya gitu, buru-buru. Main di dalam air gitu. Main di dalam air. Anget-anget kok. Jadi airnya betap dipenuhin. Terus dua-duanya nyelam di situ, kasih bunga-bunga gitu kali ya.
Iya, kasih busa-busa biasanya. Oh, kasih busa-busa. Busa-busa. Kalau busa sih kasih apa? Siapa itu yang ngomong? Ada yang ngomong? Dia nggak tahan. Nanti kerembes. Kasih bunga-bunga. Pokoknya 14 kali itu beda-beda ya. Beda-beda. Kan sih, biar nggak bosan. Tapi kalau 14 kali beda-beda posisi dan beda-beda gaya, tiga aja posisi dan tempat yang paling kamu suka di mana? Dalam sudut-sudut itu kan pasti 14. Sing teluas yang gini, sing teluas yang gini. Paling suka ya? Kalau aku paling suka tuh di kursi gitu. Di kursi. Di kursi. Terus kamu atau di pangku gitu? Aku yang di atas. Oh, ya, iya, dia di pangku. Dia di pangku. Ini pangku Pak Dek. Gini gini. Enggak dilempar juga. Kan gantal. Oh, iya. Oh, di kursi satu. Satu dua. Di pangku. Terus kamar mandi aku suka. Kamar mandi di bathtub itu atau di wastafel? Sambil berdiri juga bisa. Sambil di bawah shower gitu mas. Oh, mungkin ya, mungkin ya. Ya gitu ya. Suka yang sambil di showerin gitu-gitu kan? Sambil basah, di apa? Di tembok. Jepang, kan? Di tembok. Kayak cita kayak Titanic gitu ya. Kok Titanic? Tangannya gitu. Oh, tangannya. Ya, ya. Kan mesti berembun dong. Iya. Semprot ya. Semprot loh mas. Itu baru ngobrol. Belum yang lain. Nyipratnya, wow, kayak wow, kayak ujian ya. Ya. Itu kedua. Dua, yang ketiga. Yang ketiga itu suka ya di kasur sih. Di kasur ya. 14 kali itu nggak lecet ya? Pasti lecet, lecet sih. Eh, kok jadi kamu? Sebentar, ibu kenapa jawab? Iya, 14 kali juga. 3 kali lecet. Oh, apa yang 14? Iya, saya nanya kan, dia. Ibu tenang. Iya, iya benar. Nah, harap tenang. Maaf. Iya. Lah itu sih pernah sampai yang apa iritasi gitu loh. Aduh, iritasi terus aku sempet agak trauma juga sih yeah. Maksudnya. Udah dulu deh, bentar dulu ya. Maksudnya besoknya kan baru puasa kan. Karena kalau kayak kita misalnya main kayak gitu kan aku kadang sama minum misalnya ya. Jadi kan enggak sadar ya. Besoknya baru kerasa gitu. Aduh, kok jelek jadi jelasnya sih. Iya. Jadi kayak lecet tuh loh. Buat pipis pun sakit ya kan? Ih, sakit banget. 14 kali dalam satu hari itu kan tadi agak ledes ya Win ya. Iya agak ledes. Tapi apakah si cowok juga keluar 14 kali itu? Enggak. Atau kamu doang? Enggak sih. Oh, si enggak. Cowok cuma awal-awal aja keluar. Terus enggak keluar. Tapi sampai enggak keluar, sampai lemas gitu. Sampai enggak ada isinya. Damn! Sampai udah enggak ada, Mas. Tapi masih lemas. Tapi atau dia bilang ngerasain kayak keluar, tapi enggak ada isinya gitu. Enggak, tapi dia tegang atau lemas? Tegang. Tegang juga, 14 kali itu dia tegang. Iya, tegang. Ya kalau nggak tegang gimana masuknya? Iya, Sylvia juga kan nggak mungkin 14 kali keluar. Enggak kan? Sih. Kalau enggak, kalau aku nggak 14 kali keluar. Ya paling cuma separohnya aja. Separohnya kamu keluar. Tapi kamu puas juga. Karena kamu muasin dia apa kamu saling. Oh. Kalau aku tuh seks tuh enggak jangan cuma sepihak karena aku pengennya puas atau dianya harus pun enggak. Kita harus saling. Harus sama-sama puas ya. Kalau misalnya dia enggak mau, ya aku juga enggak mungkin terus aku maksain ayo gitu. Tapi pernah nggak kamu maksain? Aku lagi pengen banget nih. Pernah sih, tapi tetap aja cowok. Kalau waktu itu pas cowoknya lagi nggak bisa, maksudnya nggak mood lah dia. Mood ya, ya udah. Aku mood gitu nggak kan? Aku nggak mood yang aku mood mas. Kamu tinggal makan dua sama si cowok. Diriin. Tapi sampai aku menyerah sih, maksudnya. Oh. Dia nggak bisa lama ya udah. Oh, udah dia apa-apain tetap gak bisa diriin, gak mau diri-diri. Iya, karena mungkin capek. Kan cowok kadang kayak gitu kan. Iya sih. Ya udah, ayo mau gimana. Tapi pernah gak, ini aku tanya lagi, pernah gak cowokmu lagi tidur, tiba-tiba kamu bangunin langsung kamu? Sering. Wah, enak banget sih mas. Pernah tidur, bangunin dong, bangunin dong. Aku suka, suka ya? Kalau misalnya suka sih. Awas kecepatan lo. Satu nyate. Kan itu nyate sih. Iya benar. Karena aku hobi kalau misalnya tidur tuh harus pegang gitu loh. Oh. Sekarang suka gitu dipegang-pegangin. Kan nanti abis syuting ini kita tidur bareng aja. Lockdown. Kita bobo sini aja bareng-bareng. Nanti kita cerita-cerita lah. Selain 14, ada nggak yang 13-nya? Kamu kalau tidur harus megang ya? Iya, kan lucu gitu loh. Megangnya yang bagian mana? Yang batangnya, telurnya? Ya, semua, kadang batangnya.
gitu. Kalau apalagi kalau belum naik kan itu lucu. Lucu ya. Gemes gitu. Iya gemes. Enggak pula lama tuh kayak lo lucu. Gitu. Sama telurnya gitu. Telurnya berapa jumlahnya? Dua lah. Oh, dua. Kalau tiga serem. Ada ya. Serem, Bim. Tiga. Kan enggak tahu. Tiga tumor. Jangan dong, jangan dong. Ya dua. Telurku tuh dua. Oh iya. Cuman dia bentuknya love. Ya ya, bayangin ya. Yang satu love, satu kotak. Lucu ya. Jadi tadi kan Sylvia cerita nih. Pernah juga sama bule ya beberapa kali ya. Itu tadi 14 kali itu sama bule itu tadi. Oh enggak. Kalau yang itu sama orang Indo. Lokal. Oh, sama lokal. Bukan sama interlokal ya. Kalau yang interlokal berapa lama? Enggak sih, kalau berapa kali? Kebetulan kalau pas aku yang sama bule itu kadang kita enggak terlalu banyak sih. Cuma paling separuhnya lah. Separuhnya itu 7. Soalnya gini, kalau orang Indonesia itu lebih gampang cepat keluar. Oh. Ya. Tapi jadi kenapa aku bisa main sampai 14 kali karena dia cepat keluar. Cepat keluar, gitu. Betul. Itu benar juga. Jadi misalnya main gitu tuh terus sudah selesai. Tapi kalau ketika dia keluar kamu puas juga enggak? Ah, keluar nih, Mang. Iya, suka. Suka ya? Suka. Kalau bule tuh dia lebih karena durasinya lama. Jadi memang mainnya tuh enggak sampai banyak banget. Oh. Tapi durasinya ya lama banget. Hari gitu. Wow. Wow. Iya, kadang satu hari sekali main tuh bisa kadang 3 jam aku pernah. 3 jam. 3 jam enggak kuat. Itu enggak ledes lagi, Bos. 3 jam nonstop. Nonstop enggak keluar-keluar. Kamu enggak capek? Capek sih, tapi karena dari ngebor sampai udah mas baterainya mau habis. Iya. Capek sih, pernah sampai yang gitu nih karena mungkin sama-sama minum waktu itu ya. No. Sama-sama apa semangat gitu kan. Terus nggak bisa keluar semua, aku nggak bisa keluar, dia nggak bisa keluar juga, tapi ya udah akhirnya kita bawa tidur aja. Tidur ya. Dipegangin kan tadi kan. Iya, dipegangin. Beli lagi, masuk lagi. Satu hari. Enak lokal apa bule tadi? Kalau, iya harus lebih kerat ya. Kalau ML-nya ya nih ya. Kalau ML-nya sih aku lebih senang bule. Karena durasi. Karena lama. Selain durasi lama, dia ngetrip pasangannya tuh enak gitu. Jadi gak egois. Oh. Kalau okay. Kebanyakan aja sih. Underestimate, cuma kebanyakan kalau aku yang sama lokal itu mereka pengen buru-buru cepet keluar, egois gitu loh, pengennya dia enaknya sendiri. Kalau dia udah enak, ceweknya bodo amat ya. Jadi gak peduli kita, kamu udah keluar belum gitu. Tapi kalau bule itu mereka dari pemanasannya aja, foreplaynya enak gitu. Kayak tisu basah lah ya, udah kering buang gitu. Gimana? Kan kalau untuk relationship-nya nih, lebih suka sama bule apa lokal? Kalau relationship-nya sih aku lebih senang lokal ya. Selain komunikasinya kan, maksudnya kalau orang lokal tuh mereka tuh bisa lebih paham apa yang kita mau gitu loh. Yeah. Kode-kodenya udah. Terus kalau orang luar itu kan mereka terlalu apa? Bebas ya. Yeah. Oh. Jadi kadang memang mereka ngetep perempuan bagus. Tapi kalau misalnya untuk hubungan tuh mereka tuh enggak terlalu kayak gitu. Ya aku tahu kamu pacaran sama aku, tapi ketika kita di luar, ya itu terserah, itu kamu. Jadi kayak ada terlalu bebas lah. Iya, iya, iya. Udah berapa kali sih kamu sama bule? Maksudnya berapa banyak deh? Aduh, berapa ya? Oh, banyak. Banyak banget. Tuh, coba diingat-ingat dulu sih. Salah nanya aku. Coba diingat-ingat dulu berapa? Ya, aduh. Coba ya, bisa ya. Ya, bisa kok. Ya, bisa kok. Kalau itu... 10 sejari-jari? 10 sih, ada nggak ya? Nggak di sekolah 10. Enggak ada ya. 8 lah. 8 lah berarti ya. Kok kita sama sih? Kayaknya lebih dari 5 lah kayaknya. Okay, 7 lah. 7 ya. 7 satu hari satu durasinya satu hari. Ngitungnya ribet ya. Cak. Semua lo. Yes. Kalau sama lokal kan lama, biasanya kan pacarnya lama kan. Lagian kalau sama lokal kan deket, Mas. Misal kalau pengen deket. Misal kalau sama bule? Misal jauh ya. Jauh nanti ya. Gimana coba? Ya kalau misalnya lagi pengen. Iya. Kadang kita ini VC. Video callan gitu ya. Video callan gitu. Jadi kamu keluar aku keluar kayak masturbasi. Terus biar kamu puas, dia juga bisa keluar kamu. Aku ada alat juga sih. Aku punya alat juga. Berarti masturbasi? Iya, masturbasi. Waduh. Kayaknya enggak cukup. Kita bahas yang masalah itu tadi.
di episode selanjutnya aja ya. Iya, benar. Ya kan, Win? Iya, benar. Soalnya ini dahsyat ini. Iya. Masturbasi. Aku mau belajar juga nih nanti. Aku ajarin dong. Untuk itu, jangan lupa follow Instagramnya Weekday Social Club di @weekdaysocialclub. Jangan lupa juga like, share, and comment. Jangan lupa juga di subscribe. Nyalain tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan episode-episode WOT selanjutnya. Sampai ketemu di Weekday Social Club, masih di WOT, Wide Open Talk.